Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Dina Jerdina di Hyper Auto Concept. Salam dua pintu. Untuk stok kita kali ini kita punya Suzuki Carry lintas generasi, Lur. Jadi kita punya Suzuki Carry pickup tentunya itu dari generasi yang lampu kotak, kemudian generasi yang Carry Futura seperti ini, terus kemudian sampai ke Carry Tayo tahun 2020. Kalau di tempat kita itu menyebutnya Carry Tayo atau New Carry. Nah, mungkin di tempat Anda bisa berbeda gitu ya. Nah, saat ini sebenarnya ini kan sudah mendekati Lebaran. Ini kalau nggak salah H-2 ya. H-2 sebelum Lebaran kita update dulu stok yang ada di tempat kita sebelum kita libur Lebaran. Terus kemudian kita update juga harga-harga yang ada di sini. Jadi yang mulai dari yang termurah itu kita punya tahun 2006 ada Suzuki Carry 1000cc atau orang bilang ST100 atau Carry 10. Nah, ini unitnya untuk Carry 10 ini tahun 2006 banyak namanya. Jadi enggak cuma satu ya. Tahun 2006 itu yang termurah yang kita punya 25 jutaan nego. Nah, itu 2006 warnanya asli putih. Dan platnya itu B, platnya B Jakarta. Ini yang lainnya itu plat R semua. Dan satu ada yang nyelip di sini, ini adalah Grand Max pickup. Ini tahun 2011. Jadi ini satu-satunya yang bukan dari generasi Carry. Tapi karena ini unitnya pickup, jadi masuk tempat kita. Gitu ya. Nah, yang paling pojok itu adalah Suzuki Carry Kareta. Ini yang Adi Putro. Sebenarnya unit-unit yang ada di sini semua udah kita review. Nah, kita restock aja untuk hari ini buat teman-teman yang belum dapat unit. Mungkin kalau enggak mungkin sempatnya habis Lebaran. Nah, kita update stok untuk hari ini yang tersisa sebelum Lebaran. Carry Kareta tahun 97. Ini warnanya hijau metalik. Platnya RRC, ini RC Purbalingga, pajaknya bulan 2. Untuk review detail mobil ini kita punya di Hyper Auto Concept ya. Anda cek aja video-video terbaru dari kita. Ini yang Adi Putro, jadi yang banyak dicari. Ya, ini yang termasuknya yang banyak penggemar. Favorit. Ya, yang favorit ini Adi Putro. Kemudian sebelahnya ini ada Suzuki Carry Futura. Nah, ini udah Futura tahun 2009. Nah, ini udah injeksi. Kalau yang 2006 awal itu belum injeksi, ini 2009. Jadi yang tadi saya sebutkan itu yang 2006 25 jutaan itu belum injeksi. Jadi itu masih karbu. Nah, injeksi mulai 2006 akhir atau 2007. Nah, kita punya 2009 ini platnya R juga, ini RD. RD-nya RD Banjarnegara. Pajaknya bulan 10 habis masa plat 2024. Ini untuk pajak dan kir ini sudah on. Pajak kirnya itu jalan semua. Sebelahnya ada 2007. Nah, ini juga udah pernah kita review juga. Platnya R. Kalau ini R-nya R Purbalingga. Jadi unit-unit yang sudah pernah kita review, semuanya insya Allah dalam kondisi siap kerja, dalam kondisi bagus. Kedua-duanya ini dari sasis, dari bodi, lantai, semuanya masih oke. Surat-surat juga sudah sesuai, sudah akur. Jadi tinggal teman-teman hubungi nomor yang kita cantumkan di deskripsi. Oh ya, untuk harga sekalian ya. Harganya tadi yang 2006 itu 25 jutaan nego, yang Carry Kareta ini 32 juta nego. Nah, ini pajaknya baru bulan 2, yang setahun 2009 ini 65 juta nego, kemudian yang tahun 2007 sama, harganya 65 juta nego. Jadi 2007, 2009 dan ini 2011 untuk Grand Max pickup tahun 2011. Ini yang tipenya standar, jadi yang bukan yang AC dan power steering. Sama, jadi ketiga unit itu kita tawarkan dengan harga 65 juta nego. Ini tiga unit semuanya 65 juta nego. Dan pajak kir insya Allah dalam kondisi jalan. Terus kemudian bodi-bodi, sasis semuanya oke. Yang terakhir kita ada New Carry. Nah, ini yang New Carry ini kan yang terbaru. Ini generasi terbarunya tahun 2020 itu pertama kali keluar. Jadi generasi yang Futura itu kan 2019 itu udah selesai. Jadi 2019 itu berakhir, dengan mesinnya juga berakhir. Terus akhirnya ganti New Carry.
dengan mesinnya itu udah pakai yang sama yang dipakai R3, itu serinya K15 gitu. Kalau yang serinya Suzuki itu masih G15. Nah, itu 2019 sudah disuntik mati, sudah gak keluar lagi Carry Futura, keluarnya New Carry seperti ini. Untuk New Carry ini platnya R, tahunnya 2020, kita tawarkan harga 97 juta nego. Platnya RL Purbalingga. Nah, kebetulan kita dapat unit ini itu tangan pertama dari baru. Kilometernya ini masih 29.000 dan service recordnya ada. Ini yang service berikutnya itu sekitar 33.000-an lah. Jadi service recordnya ada. Ini masih kondisinya masih oke banget. Jadi masih seperti baru kalau kita bilang. Oke, mungkin itu aja yang kita sampaikan hari ini. Sebenarnya ini adalah momen sebelum Lebaran ya. Jadi H-2 sebelum Lebaran, momennya kita bermaaf-maafan. Dan untuk dari kita, mewakili dari saya sendiri, kameramen, kopir, dan buat itu sebagai pengadaan unit, kita semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua, subscriber, penonton setia, kemudian langganan-langganan kita. Nah, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.